Penyerang Persik Kediri, Septian Bagaskara, kembali berkesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pemain yang sempat menimba ilmu di Akademi Klub Manchester United pada 2015 lalu itu masuk daftar 34 pemain yang dipilih Shin Tae-yong. Bagas, sapaan akrabnya, bakal menjalani tisi padat bersama Timnas Indonesia mulai 1 hingga 9 Mei mendatang di Jakarta. Setelah berlatih di Jakarta, para pemain Timnas akan melakoni uji coba di Uni Emirat Arab pada tanggal 25 dan 29 Mei 2021. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Afghanistan dan Timnas Oman. Rangkaian pemusatan latihan tersebut sebagai persiapan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Meski dipastikan tidak lolos, Timnas Indonesia masih memiliki 3 pertandingan tersisa. 3 pertandingan tersebut yakni melawan Thailand pada 3 Juni, lalu Vietnam pada 7 Juni, dan terakhir Uni Emirat Arab pada 11 Juni 2021.